Anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ibu mengajak mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk hari yang terindah, Tuhan telah menolong kami semalam hingga pagi, kami hidup sehat sampai hari ini. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan, berkatilah kami, anak-anak di rumah, siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa.